Guys, kita udah masuk di dalam kamar hotelnya. Ini yang tipe apa ini sayangnya? Tipe king size. King size kalau gak salah. Ha, king size. Kamar mandi ada di sini, lumayan gede juga sih ini kamar mandinya. Kalau kalian lihat ini kamar mandi. Jatuhnya shower ya, soalnya nggak butuh di bawah itu kan ada ini onsen. Jadi nggak butuh bathtub sebenarnya. Terus kalau kita ke sini, ini ada kulkas, ada lemari selama 4 hari ini ada nih. Mama nanyain beginian tuh. Oh, tuh. Kalau orang Indonesia bilangnya apa itu? Ada kimono dia bilang. Bukan, padahal. Terus ini, oh, gede banget ini. Mirrornya kelihatannya kecil banget. Gimana sayang kamarnya? Gede ya? Bagus ya? Lumayan ya, di Cikarang katanya terbagus ini. Paling bagus katanya begitu. Dan TV-nya juga gede, meja belajar. Terus ada sofa. Tuh, lihat mirrornya tuh. Mirrornya sampai begini, gede banget ini. Gede banget ya? Benar-benar kelihatan kecil banget ini. Mirrornya. Ya, yang penting mirrornya. Caco sama Mama bisa istirahat di sini ya. Kita soalnya mau beraktivitas lagi yang lainnya. Oh, tapi lucu ya ini. Empuk. Enggak tinggi. Ah, pendek. Ya. Ya, ah, pendek ya. Tapi lebar. Mungkin salah kali tidurnya begini kali. Iya. Ini soalnya dia tingginya gimana? Lebar tapi panjangnya ini kurang katanya. Pendek dong. Kalau orang tinggi gimana? Mungkin ini kasurnya kebalik kali. Kebalik ya? Harusnya begini kali. Mana ya? Gak tahu juga aku. Yang penting gak mentok aja. Perasaan kalau kasur sampai ke kaki sekalian deh. Ini gak tahu ukuran apa, aku juga bingung. Katanya sih ukuran king. Seharusnya emang ukuran king deh. Kayak empuk ya? Empuk gak? Empuk. Oh, empuk. No. Resi. Oke, kita biarin aja mereka istirahat dulu soalnya dari kemarin belum tidur. Terutama Mirrornya tadi tidur 45 menit bangun lagi, 45 menit bangun lagi kan ya. Kita nggak mau gangguin dulu, soalnya kita masih ada aktivitas lainnya. Lagi persiapan pijit ya. Dia mau nyobain itu, nyobain pijit tradisional khas. Khas mana ya itu? Dari daerah mana? Daerah mana Jawa ya? Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, di ini loh, di Surabaya. Oh, enggak Jogja. Aku belum Jogja. Oh, berarti Surabaya di mana itu? Aku nempel Jogja, Purworejo. Surabaya ada di mana, Bu? Jawa Timur. Oh, udah pindah berarti ya? Di lantai ya? Di lantai, jadi ini pertama kali ya. Kasih handuk supaya enggak sakit. Cobain dulu. Ya, empuk empuk. Empuk. Ambilnya satu yang belakang buat kepala. Ini kan yang mau dipakai, yang belakang aja. Nah itu. Oh, mau yang mana kamu? Ini, soalnya yang tadi aku pakai. Oh yaudah, yang ini aja. Ya. Hai, udah. Hah? Sini kan? Nah, udah cucuk kan? Hah? Kirain aku pakai itu. Tapi nanti kena minyak loh, mau kamu tidur pakai itu? Nah, tadi aku udah pakai. Iya. Ya, jadi itu oke lah. Kalau pakai kena minyak nggak apa-apa? Ya kalau pakai oke. Nggak, ini lebih keras. Mau yang mana bebas? Kamu mau yang mana? Oh. Jadi udah kotoran ini. Oh. Jadi nggak apa-apa. Gitu Bu, emang susah Bu. Ah. Emang susah. Nggak, sebenarnya ini lebih enak buat tidur. Itu lebih keras. Kamu nggak paham. Beda. Beda. Ini beda loh rasanya Bu. Bantalnya. Iya betul. Yang ini kayak kapas sintetis ya. Iya, karena emang ini buat belakang. Sintetis. Oh, itu kayak kapas. Yang dua. Bukan, yang buat kepala itu ini. Pakai dua. Ini gitu. Buat belakangnya. Oke. Okay. Kamu kelamaan tidur pakai tatami begini. Udah tuh ganti baju gih. Ntar Bu, dia mau ganti baju dulu. Oke. Okay. Ke kamar mandi lah, masa di sini. Ini mah, aku pakai. Tanya ibunya, jangan tanya saya. Itu gimana Bu kalau cewek Bu? Cewek gimana? Pakai baju enggak? Enggak lah. Dibuka buat tidur doang, buat tidur. Oh ini iya pakai celana pendek. Celana pendek cowok. Sini gimana? BH gini aja. BH kan lagi copot. Depan. Aku ini bukan BH. Itu bukan BH. Karung itu. Gimana ini? Oh, yang itu kayak kaos dalam gitu Bu. Ya, ntar bajunya diginiin aja, diginiin. Dinaikin kan? Hah? Begini aja. Oh. Begini aja.
kan punggungnya biar ini, punggungnya kan diurut tuh. Oh. Buat begini aja, celana pendek. Oh, ntar dari kamar mandi begini aja. Udah dilepas. Handuk satu lagi aja, pakai handuk. Oke. Oi, lagi. Handuk tangan. Tidak aja. Ah. Jadi di mana ya? Buka. Buka. Iya loh. Oh. Jadi yang on kamera. Oh. Kelihatan semua. Oh. Aku mau ambil apa sih? Yus, udah siap nih. Yus. Gimana? Kayak iya kayak gitu aja. Okay. Pertama kali ya pijit ala Yogyakarta. Yang rasanya pas di awal ini. Enak. Beneran? Iya, tapi kalau sini atau yang ini gimana bilang? Oh, adjusting pergelangan. Iya, mungkin sakit ya. Oh, nanti ibunya tahu kamu udah pup atau belum, ibunya tahu nanti. Pup? Iya. Benar ya, Bu ya, tahu kan Ibu ya? Udah BAB apa belum gitu ya? Iya, keras kalau belum. Oh. Oh, tahu ya? Keras. Ini nih nanti kita rebus aja nih. Ini ibu ini udah turun temurun loh, generasi ketujuh ya Bu ya? Hebat. Generasi tujuh? Gua aku. Berapa tahun tadi? Umurnya berapa gitu? Biar dia ngerasain. Soalnya sebelum dia ke Indonesia Bu, itu bilang terus Bu, ngomong terus kapan bisa dipijit, mau ke Indonesia kapan bisa dipijit Bu. Terakhir itu loh Bu, yang kita bikin video itu. Penasaran dia. Iya penasaran banget. Ini sama ibu mertua juga nanti penasaran. Cuman ini kulitnya lebih sensitif lagi Bu, jangan terlalu keras. Cuman ya. Sedikit aja, bisa jadi apa ya? Merah. Iya ya, merah. Ntar itu loh, biru. Iya benar. Biru. Soalnya dia kurus. Iya kurus soalnya langsing Bu. Kurang lemaknya kurang. Baca doa aja. Baca doa aja. Biar nggak biru nggak merah. Doa itu ya, sembeli kurban ya Bu ya. Habis ini dia mau masuk onsen Bu, masuk air panas gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Habis setengah jam. Oh ya setengah jam dulu lah. Iya kan ya? Ya kan istirahat dulu setengah jam. Tapi makan boleh kan habis ini? Ya boleh, pasti lapar. Iya. Sekarang udah lapar. Belum dipijit aja udah lapar, iya. Gimana habis dipijit? Habis ya? Bisa habis 3 piring. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Ini yang keras nih, sini. Iya, iya, sakit itu. Soalnya bertani dia, Bu. Dia nyangkul di Jepang. Nyangkulnya di pakai pulpen, pakai nyangkulnya pakai sendok. Iya. Nyangkul apa? Nyangkul. Makan. Ayo review jujur, gimana rasanya, enak enggak? Enak, enak loh. Beda enggak sama yang Thailand? Beda. Beda. Kalau Thailand baki gitu bisa kan. Bisa patah tulang ya? Iya. Beda enggak sama yang gitu. Cina? Cina beda enggak? Cina? Kan ada tuh Cina yang Taiwan. Ah, Taiwan itu. Iya, beda-beda. Itu juga beda. Sama yang Jepang beda enggak? Beda ya. Semua beda. Semua beda. Iya. Thailand agak mirip ya? Agak mirip. Mirip. Ah, agak tapi mirip. Beda-beda. Kalau ini pijitnya pijit ini ya Bu ya, pijit kesehatan ya Bu ya. Bukan cuma nikmat aja kan? Menikmati. Nanti kalau ginjalnya udah dijual satu ketahuan juga. Oh, jadi dalamannya ada masalah gitu? Iya. Oh, aku berharap nggak ada masalah. Gokil. Ini anak lagi tidur, ngantuk banget ini dia. Dari semalam nggak tidur. Ini yang penyakitan langsung berbaring di sini. Ini karena udah ada pengobatan tradisional. Ini kalau yang lapar bisa langsung ke sini, langsung makan di sini. Oh, kenapa? 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 Oh. Rasanya kenapa kamu? Kok teriak-teriak kayak mau orang melahirkan aja? Ini kan lapar, udah ada lambung. Aduh. Ketahuan lapar ya Bu. Kalau ini aku bagian yang paling nikmat sayang, paling nikmat kalau aku itu. Iya, aku juga suka. Gimana Bu? Pundaknya itu ada penyakit apa? Apa nih? Suka nipuin ini ya suaminya ya? Tahu ya. Penyakit minta uang jajan lebih ya Bu ya? Sugiwa mama teh. Hmm. Daijoubu ka? Daijoubu kana. Este fu da ne. Este fu. Yokatta yokatta. Este manis fu da yo. Este manis jauh ya. Kadang ada yang gemuk, satu orang kadang kalau yang gemuk nggak cukup 2 jam, kadang 2 jam. Aduh, iya, panjang ya perupanya. Aku ini mau berusaha
あ、51歳なんだって。あ、お姉さんそうよね。うん。怖いなと思った。うん。まあ、ウィラクリハタネムンだ。何歳ぐらいに見える？やっぱりもっと。バプルアン、クリアタネバプルアンイブニャ、うわ、ケロマラ、カロスカマラマラトワイヤガンバニャ、クトプロ変な、エニコヒンギナンコ、クトプロアスリ、ミジュパン、やバパニャマサ、バダク、タピアガベダヤ、バハニャアガベダ、いやミジュパンディアマサ、マサバダクや。Tapi punya kacang. Ya, kacangnya dia beli di Indonesia jadi bawa. Tapi ini bawang merah mau bawang putih kan? Ah ya beda ya. Terus mie juga enggak ada ini. Di Jepang enggak ada. Bawa. Hahaha. Ya ya. Beda. Bumbunya bawa. Iya. Makanya beda. Itu yang orang Irian kan di Jerman itu. Kalau pulang ke Indonesia bawa bumbu-bumbu dapur tuh. Oh gitu. Ada salam serai. Hmm. Karena di sana kan susah nyari. Ya susah nyari. Bawa. Ini yang. Aku juga lagi. Yang kiri tadi kan sakit tuh. Dia sakit sakit. Dia sakit banget. Kalau makan telat kena sambal naik kan di situ. Ah ya. Katanya mama sandai itu. Ya poinnya. Berasa. Ya, dia punya poin, dapat poinnya gitu. Jadi gini. Oh. Rasanya ini pertama kali gitu. Gimana sayang, asik kamu seksi banget. Gimana habis pijit? Rasanya makin pegel ya? Ya. Pegel. Udah enggak kenyang. Itu mah penyakit malas namanya. Penyakit malas ya. Khasiatnya luar biasa kan? Luar biasa. Mau bawa apa? Ibunya ke Jepang. Iya iya iya, pernah. Masukin koper aja ya. Ya, koper aja. Tapi benar kan beda ya? Beda banget ya? Ah. Ya, kayaknya beda. Indonesia, Vietnam, apa Taiwan? Thailand, banyak negara-negara yang lain ada kan, tapi ya ini yang bagus. Beneran? Yang bagus, iya ada efek. Kenapa bisa cepet kaya? Jarinya itu loh, bagus banget. Jari pakai itu kan ala-ala tang. Ada khasiatnya. Iya ada hasilnya, aku udah dapat hasil ya. Gitu. Jadi ngerasa makin muda ya? Iya dong, lihat tuh bisa lahir yang anak yang kedua. Iya iya anak kedua tuh. Yang habis dipijit kamu kelihatan lebih muda. Lebih muda kayaknya 3 hari. Maminya udah dipijit kan? Jadi apa? Susunya lebih banyak keluarga. Emang dipijit sekalian sama susunya juga? Enggak. Mana ya? Kemana-mana nih. Bohong. Tapi bohong. Oh, anak sudah bohong. Udah 5-6 bulan dah. Udah jangan ditanya terus antar makin bohong lagi. Giliran gua, guys, menikmati pijit tradisional ala Yogyakarta. Bagian punggung yang paling aku suka sama bagian di kaki. Ini aku pasien terakhir ini. Habis ini ibunya mau pulang ke Jogja katanya. Sakit deh. Gara-gara bilang ibunya mau pulang ke Jogja langsung dikencengin coba. Tapi benar ini. Walaupun jadi pasien terakhir, tenaga ibunya itu udah kayak pokoknya sehari maksimal bisa berapa orang, Bu? Dari pagi, kalau dari pagi 5 tuh. Ini 3 berarti masih ada 2 buat 2 orang tenaganya. Luar biasa yang lainnya. Mijit itu enggak gampang ini. Jangan-jangan ini jempolnya bisa bengkok ini. Tuh, bengkok begini nih. Bisa jadi nih. Kalau enggak bengkok sih enggak bisa mijit. Iya benar juga ya. Kalau jempolnya lurus gini, masa mijit ini? Iya kan? Ini kerokan namanya. Bukan mijit, tapi yang penting tuh caco mertua tuh. Menikmati itu yang paling penting dan ketahuan semua rahasia penyakit dalamnya ketahuan semua Bu ya. Privasi itu jangan diumbar, itu aib, jangan diumbar. Orang penyakitan jangan diumbar, itu aib. Gimana Bu, selama ini saya ada masalah nggak ya selain masalah keuangan gitu ya? Ada masalah gak nih? Kalau masalah selain masalah keuangan maksudnya ada nggak Bu? Mungkin apa saya makannya harus ditambah lagi gitu? Saya itu sehat batin sama mental juga, fisik juga
sehat saya. Kalau dompet ya disehat-sehatin. Iya iya nggak kerja ya nggak sehat. Pengennya males, orang males masa dompetnya sehat. Itu sih pesan moralnya. Jadi kalau mau sehat batin, fisik, mental harus pijit. Ditambah kerja keras. Itu aja pesan moral hari ini. Nyambung nggak nyambung kalian terima aja ya. Soal ini sakit banget ini, jangan dikerasa kayak enak ini. Ini keras banget. Tangan saya dibilang keras ya, Pak. Berotot. Nah, ya namanya cowok, Bu. Kalau saya yang apa yang kayak ular kobra gini mungkin lemah gemulai. Itu aja guys ya. Kita bakalan keluar habis ini coba makan makanan tradisional, makanan khas Sunda, makanan-makanan lokal lah. Mama mertua sama Kacau mau nyobain. Habis ini dulu, soalnya ini habis ini mau mandi. Masa di video juga mau mandi. Malu atuh. Ya, habis ini dulu. Ya, bye-bye.